Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Ini mau memperlihatkan tembok yang udah pada retak. Nah, ini kebetulan rumah ini udah lama nggak pernah dicat, nggak pernah terawat. Jadi kondisinya seperti ini. Tembok pada retak. Nah, kebetulan saya disuruh nutup retakan sama suruh ngecat. Nah, ini posisinya tembok itu udah hampir keseluruh. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau rumah kalau nggak terawat jadinya seperti ini. Nah, ini semua ruangan, semua tembok itu retak semua. Jadi itu udah saya plamir buat menutupin yang retak-retak. Nah, itu retaknya terlalu banyak. Nah, makanya jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, itu tembok harus dirawat. Nah, mungkin karena cuaca panas apa gimana, jadi tembok gak tahan panas, jadi retak semua. Nah, ini kebetulan udah saya plamir semua. Nah, ini udah saya tutup cat, jadi retaknya gak kelihatan. Kebetulan catnya warnanya hijau daun. Nah, itu ruangan yang tadi yang penuh retak-retak akhirnya jadi rapi, bersih. Ya, terima kasih tutorialnya.